Hanya hasil kok cingu, balik lagi di Kawang XTV. Ya, kali ini kita bakal membahas sesuatu yang sangat seru kayaknya. Jadi sebelum mulai, Kowil tuh pengen jelasin bahwa sekarang Kopamex tuh punya Discord, namanya adalah Kopamex Playground ya. Jadi di sini udah banyak banget nih yang join, ada 200-an orang lebih. Jadi di sini ada apa aja sih? Mungkin buat kalian para K-popers masih belum familiar dengan namanya Discord. Ini biasa buat gamers gitu ya. Jadi di sini kayak forum sebenarnya, kayak forum online gitu, kita bisa masuk ke lounge, bisa ngobrol, bisa bagi-bagi foto di eye candy nih, banyak banget nih foto-foto tuh unyu-unyu gitu. Tapi kebanyakan fanboy nih. Nah, buat kalian K-popers kan kebanyakan cewek nih. Mau cari fanboy di sini sarangnya gitu. Oke, jadi sebenarnya kita mau ngomongin soal yang lagi panas barusan gitu. Jadi ada satu orang member dari Discord ini bernama Rama. Mana Rama? Orangnya Rama. Halo. Halo, Anyong. Nah. Jadi sih tadi pas lagi masuk di lobby ya, kita ada lobby gitu di Discord. Terus si tiba-tiba si Rama bilang, "Kowil, Twitter lagi rame tuh, Luffy sama Rebel Love lagi berantem." Nah. Oke, jadi langsung penasaran kan? Ada apa nih? Kenapa nih tiba-tiba berantem gitu? Sudah, jadilah kita bakal membahas ini. Bersama satu lagi ada Ska ya, Ska. Halo. Halo, nah, Papa Cinggu. Nah, jadi kita sekarang bertiga. Oke, jadi kita mulai nih. Ada apa sih sebenarnya, Ram? Jadi begini nih. Kedua fandom ini meributkan antara nama Luffy dan nama Luffy yang baru-baru ini dibentuk sama Graffiti kan. Fandomnya Graffiti. Para Rebel Love dari Korea ini langsung kayak memercikan api yang dia bilang bahwa Luffy itu adalah nama yang apa ya, nama fans buat panggilan ya, nama panggilan buat Rebel Love lah pokoknya. Jadi awalnya ya, Rebel Love Korea dulu lah ya, kayak dia marah kenapa sih namanya mirip gitu. Yeah. Bener gak sih? Kurang lebih lah ya. Terus permasalahannya apa? Kenapa emang kalau mirip? Pada gak seneng gitu. Gitu. Misalnya nama Koko Willy. Terus Koko punya ketemu nama Willy. Terus mak lagi. Nyokapnya Koko manggil William. Yang nyaut berapa orang? Dua. Pasti dua-duanya yang nyawut. Nah, itu yang dipermasalahin mungkin. Oke, sebenarnya kan kalau dari kau sendiri sih, nama Krabby itu kan beda. Luffy itu kan beda sama Revoluf. Ya nggak masalah dong. Kalau dari agensi kan kayak dia ngeluarin nama Luffy itu, ya udah gitu. Terus kenapa marah? Krabby ini manggil Luffy ini, Luffy juga. Ini ada kesinambungan gitu loh. Ada videonya nih ya. Coba kita lihat yang ini ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari teks itu adalah kan beda. Berarti yang dipermasalahin adalah nama panggilan dari yang di Red Velvet Lubis. Ini Lubiti. Oke, jadi sebenarnya Luffy aja, Luffy karena banyak jadi S. Luffy deal. Luffy deal. Luffy. Jadi kalau bahasa Koreanya Luffy deal. Jadi sebenarnya awalnya gara-gara yang Korea tadi, maksudnya kayak tweet Korea tersebut, baru dia tuh menjalar ya kemana-mana ya kayak. Mungkin fans-fans revolusi yang kayak, lo ngapain sih pakai nama itu, jadi kan kita jadi ambigu nih gitu kali ya permasalahannya. Jadi bingung gitu. Soalnya yang dipermasalahin sama Revlove itu karena Luffy itu panggilan dari member-membernya sendiri. Jadi itu nama kesayangannya. Sayangnya Revlove itu manggil fansnya Luffy. Bukan dari agensi, agensi kan Revlove. Jadi nama itu kayak udah diciptain gitu loh, udah diciptain dari member, makanya kan kayak
oh berarti member sayang kita lewat ini gitu loh, lewat panggilan iya. ini gitu loh. Kayak Joy aja itu, Joy punya punya nama panggilan sendiri buat Lupis Indonesia gitu. Jadi kayak itu kayak spesial banget buat fansnya. Oke, jadi ini ada yang marah-marah nih di Twitter, maksudnya kak gini ya, pengucapan Korea itu sempit, bacanya sama Luvis sedangkan Luvidi. Menurut kamu beda. Di sini Revolve gak ada yang nyalain idol kamu. Kita cuma minta baik-baik buat ganti nama. Nah, jadi kalau dari kalian berdua nih masing-masing deh, harapan kalian apa nih supaya masalah ini cepat kelar tuh gimana sih caranya tuh? Ataupun ya bebas lah kalian mau ngomong apa tentang ini gitu. Siapa dulu dah? Rama dulu dah yang pertama bilang. Kalau dari aku ya karena ini udah menjalar, sebenarnya masalahnya simple gitu, sesimpel banget. Mungkin kalau cara gilanya ya, lu email ke Starship bilang ganti nama untuk Graffiti dengan pakai bahasa sopan, dengan pakai bahasa Inggris yang sopan atau bahasa Korea yang sopan, begitu. Oh, jadi ganti nama tapi dengan sopan gitu. Ya, iya. Maksudnya nggak sampai menjalar kemana-mana. Soalnya ini udah trending di beberapa negara kok, jadi kayak gila lu berantem dan menyalahkan idol gitu. Oke. Terus kalau dari siapa? Sia? Ska? Ya kalau aku sebenarnya suka juga sama Graffiti, Revolve juga. Belahan hatiku banget, cuman. Oke. Cuman kayaknya kalau buat nama ini udah nggak mungkin banget buat Revolve, kayak mereka tuh nggak bakal mau diganti kan. Terpaksa Graffiti harus mengganti nama fandom. Mungkin kalau buat Luffy boleh lah, nggak terlalu mirip. Mungkin kalau dia punya panggilan lain gitu, jangan Luffy. Soalnya iya, ini kalau nggak diganti ya bakal kayak gini terus nggak sih? Iya benar. Tadi juga ada yang itu kok, ada yang marah ternyata Luffy ini juga bukan cuma Graffiti doang. Oh. Ada lagi. Namanya ada siapa? Namanya Pink Fantasia. Oh, jadi Pink Fantasy. Oh iya ya. Dia nama fandomnya tuh Luffy. Nah, jadi sama dong Luffy. Iya. Mungkin kita memang bersaudara, tapi kayaknya enggak ada sih fandom yang mau disamain gitu kan mungkin. Jadi solusinya buat dari kamu gimana? Sebenarnya buat kebaikan dari untuk Graffiti-nya juga, mungkin memang harus ganti nama. Oke. Iya, kita nggak menyalahkan idolnya ya. Kita mungkin waktu itu mereka nggak sampai, idolnya nggak milih nama Luffy itu nggak sampai kepikiran gitu bakal nyamain nama fandom apa gitu, mungkin nggak kepikiran mereka. Jadi ya kita sebagai yang mensupport mereka ya memberi tahu mereka dengan cara support juga. Jadi baik-baik gitu. Jadi jangan sampai keluar kata-kata kasar lah ya, maksudnya apalagi di sosmed gitu. Tapi ya inget ya, berarti kita sebagai fans jangan sampai emosinya terlalu berlebihan. Kalau ada solusi terbaiknya berarti tadi email si Starship-nya bilang karena ini jadi masalah gitu ya. Coba tolong diganti. Iya, jadi. Oke. Okay. Ya, jadi mungkin sekian dulu nih kita ngobrol-ngobrol tentang Revolve dan Luffy ini. Ya, jadi thank you buat Rama dan Ska. Ya. Dan juga buat teman-teman. Ya, buat teman-teman yang belum join Discord, silakan join, link-nya ada di bawah. Pokoknya di sini benar-benar kita akan membuat komunitas K-pop secara online gitu, karena kita di rumah doang kan. Mungkin yang gabut hidupnya nih pada malam sih, misalnya di atas jam 10 biasa rame tuh. Nah, kalian bisa join dan ngobrol di situ. Oke, kalau kalian suka videonya jangan lupa klik tombol like, di komen, dan juga subscribe. Nah, jadi gimana sekarang menurut kalian para Revolve dan juga para Luffy ataupun mungkin fandom-fandom lain, solusi terbaik menurut kalian tuh gimana? Coba tulis di komen. Dan juga thank you banget sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan akhir kata, we bring Korea to you. Bye bye.